Hello guys, welcome back to our channel. Video kali ini ialah sambungan cuti-cuti sandakan ketiga. Sekarang kami mau pergi ke Agnes Kid House. Perjalanan dari bandar sandakan ke sini mengambil masa 6 minit, yaitu sejauh 2.8 km. Kami di Agnes Kid House. Joran masuk ke sini pula ialah RM2 untuk dewasa dan percuma bagi kanak-kanak 12 tahun ke bawah dan warga emas 65 tahun ke atas. Nama Agnes Kid House diambil sepena nama seorang penulis dari Amerika yang tinggal di sini bersama keluarga beliau. Rumah ini juga merupakan rumah kediaman pegawai British yang pertama dibina selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Sebelum masuk, kena buka selipar dulu. Bag, makanan dan minuman juga tidak dibenarkan masuk ke dalam. Keadaan di dalam Agnes Kid House. Thank you.
mengikut sejarah rumah asal etnis kita telah musnah semasa perang. Jadi rumah ini dibina semula menggunakan kayu mengikut reka bentuk asal. Sekarang kami mau naik ke tingkat atas pula. Inilah gambar etnis kit. Buku White Man Return ini ialah buku ketiga yang ditulis Agnes Kidd, yaitu cerita tentang kedatangan beliau kembali ke Borneo. View dari pintu belakang. Buku pertama yang ditulis Agnes Kidd ialah Land Below the Wind yang menjadikan beliau terkenal dan menyebabkan Sabah digelar sebagai Sabah Below the Wind. These houses on the waterfront were the homes of junior civil servants. The governor and senior officers lived on the hill behind the town in grand style. Hardly surprising for a town whose lifeblood was the timber trade. The houses were built. Buku 3 Come Home pula buku kedua yang ditulis oleh Agnes Kidd, yaitu cerita semasa keluarga beliau yang pulang semula ke negara mereka. Di sini pula ialah book room yang dipercayai ada mental energy. Terdapat banyak barangan dan perabot antik di sini, termasuk barang pribadi Agnes Kidd sendiri. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen di mana kami mau pergi di kami punya next video. Bye. Thank you for watching. See you guys in the next video. Bye.